Dengan adanya aktiviti pembuatan craft ini, ianya dapat menyumbang kepada sumber pendapatan penduduk orang asli suku kaum Mahmeri di kampung ini. Industri pembuatan craft seperti menganyam, anting-anting, bracelet, dan pouch dan juga lain-lain, ianya sangat bermanfaat kepada penduduk itu tersendiri. Seperti yang kita tahu, penduduk di kampung orang asli Mahmeri ini ada yang bekerja di sektor kerajaan, swasta, ada yang kerja di kebun dan juga ada yang tidak ada pekerjaan langsung. Jadi dengan adanya industri pembuatan craft ini, ianya dapat membantu mereka untuk menambah pendapatan mereka. Proses hari pertama, kita buat bentuk dulu. Membuat ukiran kayu lah. Patung, topeng, kitchen dan coker pada hari ini lah. Yang kedua hari ini, kita nak siap apa ni, macam spray dengan gosok sekali lah. Semalam pun seseorang tu ada dapat 2 biji dalam 3 biji lah. Itu kemampuan sebab masing-masing. Semalam kita menganyam benda-benda yang halus-halus, contohnya anting-anting, kicin. Dia agak rumit sikit lah. Dia nampak kecil tapi ambil masa yang sangat lama lah. Hari ini kita nak anyam pelapik pinggan dan cawan. Nampak kasar tapi mendapatkan corak tu agak susah sikitlah. Saya memilih batik ikopri ini sepanjang 2 hari ini lah pengalaman saya. Saya minat. Lagi satu, batik ikopri ini orang asli jarang tahu dia punya punca tu. Daripada tumbuhan tu kita boleh lekatkan kat baju, hasilnya dia jadi macam ni. Tak banyak bahan, cuma daun yang ada sekitar kat kita je. Cara buat dia pun mudah, yang ni lagi simple sikit lah. Sebagai generasi muda, kita patut mengekalkan dan meneruskan warisan masyarakat Mahmeri supaya ia tidak hilang di telan zaman. Bagaimana yang kita tahu, generasi sekarang kian lupa dan tidak berminat untuk terlibat dalam aktiviti menganyam dan juga mengukir kayu yang merupakan warisan yang kita patut kekalkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anjuran Kraft Tangan kerana membuat semua pukul ini.